Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, pahamkan kami agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma razuqna ilman nafi'ah, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa'amalan salihan mutakabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Rizqan halalan tayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allahu ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuru smallahi 'alayha sawaf. Sadaqallahul 'azim. Oleh itu sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala semasa menyembelihnya, yakni binatang, ketika ia berdiri di atas tiga kakinya. Sadaqallahul 'azim. Benarlah firman Allah taala dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 36. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita bertemu di surau kita ni untuk kita sambung kuliah kita yang lepas. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ni diberkati oleh Allah SWT, insyaAllah. Dalam kuliah lepas kita bincang pasal sembelihan. Habis dah kita cerita pasal sembelihan, insyaAllah. Pada malam ni insyaAllah kita masuk tajuk akikah pula, insyaAllah. Kita dah sebut tentang syarat dan rukun bagi sembelih. Kita sebut hari tu sembelih mesti benda yang tajam. Dia tak boleh guna benda yang tumpul. Dan semua benda yang tajam boleh, kecuali kalau benda tu diperbuat daripada gigi ataupun kuku, tak boleh. Benda tajam tu, yang pisau tu contoh, pisau tu bukan dibuat daripada besi, tapi pisau tu diperbuat daripada gigi. Dia ambil gigi dinosaur mana tak tahu, kikir-kikir jadi macam pisau, dia sembelih, tak boleh. Ataupun dia guna kuku, ambillah kuku binatang kan, yang besar-besar tu dia boleh ejah macam mana tu, jadi macam pisau, tak boleh, tak boleh. Dia kok mana pun mesti benda tajam, yang kecuali daripada dua keadaan tadi. Sebab Nabi SAW ada sebut khusus dalam hadis lah. Nabi kata laisa sinna wazufar, kata Nabi SAW, sembelih ni dia mesti bukan daripada gigi dan juga kuku. Kenapa? Wallahu'alam lah, tu kena tanya Nabi SAW lah. Sebab asas bagi sembelihan ni adalah at-ta'budi. At-ta'budi ni maksudnya kita taat buta-buta tuli apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh, apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak tahu kenapa tak boleh dua perkara ni. Macam orang tak boleh jawab kenapa sembahyang Zuhur 4 rakaat, kenapa sembahyang Maghrib ni 3 rakaat, kenapa Isyak 4 rakaat, kenapa Subuh 2 rakaat. Kita susah nak jawab. Serupa juga bila orang tanya kenapa tak boleh benda tajam daripada gigi dan kuku tadi. Wallahu a'lam. Serah pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita sebut hari tu dua urat, urat merih dengan halqum yang wajib kita kena putuskan semasa kita sembelih binatang tersebut. Tetapi ada urat yang kecil-kecil, urat-urat yang keliling tengkuk tu kan. Yang kita potong tu urat-urat yang kecil-kecil tu sunat saja, bukan wajib. Yang wajib tu dua itulah, halqum dengan urat merih gitu. Di sana adalah benda-benda sunat yang digalakkan pada kita lakukan terhadap sembelihan tadi. Antara yang tadi urat keliling. Lepas tu kalau yang terbaiknya kita rebahkan binatang itu dalam keadaan dia mengadap arah kiblat. Adalah benda-benda sunat. Tak buat apa tak apa, tapi kalau buat lagi cantik lah. Ada benda tu insyaAllah. Kita dah bincang dalam kuliah kita lepas lah insyaAllah. Pada malam ni insyaAllah kita masuk tajuk baru. Tajuk dia lah akikah. Akikah ni benda biasa berlaku di kalangan masyarakat kita. Bukan masyarakat kita lah, orang Islam. Pergi mana dunia Islam ni ada cerita pasal akikah Tapi akikah ni tempat kita jadi benda yang selalu sangat orang tanya. Hari ni kita masuk tajuk akikah insyaAllah. Begitu. Dia kata al-aqiqah dari sudut bahasa berasal daripada perkataan al-aqu yang bermaksud potong. Akikah tu asal-asal kalimah al-aqu. Al-aqu tu makna apa? Asal makna bahasa Melayu adalah potong.
Kita ambil pisau, kita potong satu perkara, tindakan memotong itu bahasa Arab sebut al-aqu. Segi bahasa Arab ni, ha? Gitu. Dia bahasa Arab memang macam tu. Macam kita tahu satu tempat dekat Syria namanya Damsyik. Damsyik, dam tu darah, syakik, syakik tu adik-beradik. Damsyik darah adik-beradik. Sebab Qabil dengan Habib bergaduh kat situ. Qabil dengan Habib tu bergaduh kat situ. Jadi bergaduh tu bunuh-membunuh. Disebabkan Qabil dan Habib bunuh-membunuh adik-beradik kat situ, makanya tempat tu dikenali sebagai Damsyik. Sebenarnya damun syakik, ha, syakik adik-beradik. Dam tu darah, kan? Darah adik-beradik. Kalau pergi dekat Mesir, ada satu tempat nama Damanhur. Sebenarnya dam nuhur, Damanhur. Dam maknanya darah, nuhur sungai. Sebab ada satu tahun, satu zarah dululah, ada geng-geng penjajah ni masuk, dia pergi bunuh orang situ dan ulama-ulama ramai kena bunuh, menyebabkan darah ni mengalir nampak macam sungai. Orang pun namakan tempat tu Damanhur, dam nuhur, eh? Dam an-nahru sungai, nuhur banyaklah sungai tu, kan? Jadi Damanhur maknanya darah yang telah menjadi sungai, ha, macam tu, kan? Gitu type. Ha, banyaklah kalimah-kalimah bahasa Melayu pun berlambak, bahasa Melayu pun ni, kan? Boleh kepak sama Said lagi macam-macam kalimah dia buat keluar. Macam kita pun tak pernah dengar apa benda orang tua ni buat keluar kalimah mak carma, benda carma tak tahu. Benda carma ni singkatan daripada cari makan, ha, cari dan makan, ringkas dia carma. Pak sama Said ni, dia ahli sastra, dia tahu, kan? Adalah istilah-istilah banyak, orang bahasa Melayu kita pun banyak. Kalau pergi kat Indonesia tu lagi macam-macam dengar, kan? Orang Indonesia ni pula dia suka kabungkan di antara kalimah dan kalimah. Kita kena tanya dia pula apa benda tu, ha, nanti dia bagi tahu. Jubir, dia panggil Jubir Indonesia. Kalau rajin tengok dalam YouTube debat-debat yang melibatkan tokoh-tokoh Indonesia, dia akan sebut Jubir PKS, Jubir Hizbut Tahrir. Jubir tu juru bicara. Juru bicara. Anda boleh dengar pun menatang apa tak tahu. Tanya orang Indonesia. Jubir tu juru bicara. Baru tahu. Baru tahu. Kan? Dia adalah bahasa-bahasa yang orang Indonesia ada guna, kan? Gitu. Ngabral-ngobrol. Apa benda tu? Ngabral-ngobrol. Anda pergi Indonesia naik kereta tu tengok. Saya buat ngabral-ngobrol. Apa benda ni? Ngabral-ngobrol punya. Ngobrol tu sembang. Ngabral tu percuma. Anda tanya orang travel. Oh, ngobrol itu cakap je, dia cakap. Oh, tu ngobrol, ngabrak, ngabrak tu percuma kata dia. Maknanya kau cakap percuma. Itulah dia jual SIM card tu. Itulah dia lah ni, siapa pergi tu macam-macam kalimah, eh. Ha, adalah orang dia pula cakap bahasa dia orang sedap, kan. Ha, betul, orang Indonesia ni bahasa dia orang sedap. Kita duk dengar driver teksi cakap macam dia sedang berpantun ni, kita dengar dia cakap, kan. Ha, tu orang Indonesia lah. Tak apa, situ. Duk cerita bahasa Indonesia pula. Okey, jadi al-aqu ni maksud Melayunya adalah potong, eh. Jadi dia panjangkan kalimah daripada al-aqu jadi akikah, eh. Akikah type. Asalnya ia digunakan dengan makna rambut yang berada di atas kepala sewaktu dilahirkan, dinamakan demikian kerana ia dicukur dan dipotong. Ha, masa budak baru lahir tu jadilah jambul-jambul tu, kan. Ha, jadi kita ambil cukur tu, kita cukur rambut dia. Ha, tindakan cukur tu panggil al-aqu, potong rambut tu. Ha, tu asal kalimah akikah, eh. Asal-asal kalimah akikah tu gitu. Al-aqiqah dari segi syarak bererti haiwan yang disembelih untuk bayi sewaktu mencukur rambutnya. Time tu lah kita nak cukur rambut budak tu, time tu lah kita sembelih. Ha, nanti dia kata aqiqah dalam istilah dia, eh? Segi istilah dia pula begitu. Kalau orang belajar tu panggil terminologi. Ha, kalau orang belajar universiti, istilah terminologi dia, kan. Satu kalimah apa maksud di sebalik kalimah itu, kan. Ha, terminologi syariahnya yang dikatakan aqiqah ni adalah kita sembelih binatang-binatang tertentu pada time kita nak cukur kepala budak tu, eh? Ha, macam tu definisi dia. Sembelihan ini diberi nama demikian kerana ia disembelih dan dipotong sewaktu rambut dicukur, disunatkan, dinamakan aqiqah dengan nama nasikah ataupun ibadat atau zabihah sembelihan. Akikah ni salah satu nama, tapi ada nama lain yang digunakan oleh orang Arab yang merojak benda yang sama. Apa dia? Nasikah ataupun satu lagi zabihah. Ha, kalau tembang Arab dia kata zabihah, ha, sembelih korban, sembelih akikah lah tu. Ataupun disebut nasikah, ha, yang tu pun sembelih akikah. Ha, faham lah, itu istilah Pak Arab, eh? Pak Arab punya istilah. Dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang akikah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak sukakan al-uquq, futus silaturahim, yakni derhaka. Seolah-olah baginda tidak suka sembelihan itu dinamakan dengan akikah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikurniakan anak lalu dia suka untuk melakukan ibadat kerananya, maka lakukan ibadat itu.
Nabi ni dia tak apa nak suka guna kalimah akikah ni. Jarang-jarang sangat Nabi guna kalimah akikah eh. Sebab akikah ni disebut potong, umum sangat antara maksud al-aqu dia adalah putus silaturahim. Potongkan hubungan silaturahim. Jadi Nabi tak apa nak syok guna kalimah itu. Dan Nabi Muhammad guna kalimah ibadat nasikah. Dalam beberapa perkataan Nabi, Nabi guna kalimah nasikah. Itu segi bahasa lah penggunaan. Kalau orang mengaji hadis, dia baca hadis tu, faham. Nasikah ni bukan merujuk pada ibadat haji ni. Nasikah sini merujuk pada ibadat akikah. Begitu. Sebab nusuk ni antara makna lain adalah ibadat haji. Dia panggil nusuk juga. Segi bahasa Arab kan. Sebab tu dia bukan senang sebenarnya nak mengaji hadis ni. Nak mengaji hadis lah, nak mengaji Quran, dia bukan benda senang. Banyak istilah-istilah yang Nabi Muhammad guna tu maksudnya apa? Tu kena tanya Nabi SAW. Gitu. Ada kan sekarang orang kata tak pakai Nabi, pakai Quran terus. Tu masalah lah tu. Masalah macam mana kau nak tahu kalimah itu Nabi Muhammad ungkap tu maksudnya begitu. Kalau kau tak belajar bahasa Arab. Sebab kau mana pun kena belajar bahasa Arab. Tak payah cerita bahasa Arab lah. Kita orang Malaysia pergi kat negara orang putih, nak cakap orang putih, dia tak masuk kat dalam hati tau. Betul. Tak payah cerita jauh, kita orang Malaysia cukup. Orang Malaysia, orang Kelantan pergi cakap dengan orang KL, wah dia cakap tu macam ada benda nak cakap jadi tak terkeluar. Betul. Tapi bila dia cakap dalam bahasa Kelantan tu, dia rasa datang pada hati, daripada hati tu keluar. Sebab apa? Bahasa ibunda. Dia bahasa ibunda kan. Kita cakap tu puas hati cakap. Tapi kita orang Kelantan pekat pula, tiba-tiba cakap KL, tak masuk lain tu. Cakap-cakap rasa macam tak puas hati lagi nak bagi tahu kan. Sebab apa? Faktor bahasa. Dia faktor bahasa dia benda penting. Quran tu rupa juga. Quran dia tak cukup sekadar kita pergi baca terjemahan. Mana cukup. Kita kena tengok apa bahasa Arab nak tu. Yang tu kita nak sebenarnya kan. Betul. Anda kalau contoh kalau kita buka terjemahan Quran, awak misal contoh. Allah Taala sebut fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Dalam terjemahan, buku terjemahan, dia pergi terjemah mana-mana. Anda tengok banyak terjemahan daripada Indonesia ke Muhammad Yunus tu kan, ataupun terjemahan yang dikeluarkan oleh Saudi tu ke, dia terjemah berilah khabar dengan azab yang pedih. Tak tepat. Terjemahan tu tak tepat. Yang tepatnya berilah khabar gembira dengan azab yang pedih. Ayat tu kita dengar pun pelik. Khabar gembira tapi azab. Pelik tu. Sepatutnya belilah khabar ketakutan. Bukan fabashirhum. Dia kena wanadhirhum. Sebenarnya lah. Tapi dalam terjemahan, dia tak berbual berilah khabar gembira dengan azab yang pedih. Sebab bimbang kita baca ni, kita keliru. Faham tak? Tapi kalau orang belajar bahasa Arab, baca fabashirhum bi'azabin alim, maknanya berilah khabar gembira. Kita orang belajar bahasa Arab akan faham. Yang ni sindi, ni ayat sindi. Kita terus faham Allah Ta'ala sedang sarkistik. Dia sedang main sarkas dengan orang-orang munafik. Faham tak? Maknanya ayat Quran tu dia tak boleh baca dalam bahasa Melayu. Quran tu kita kena faham apa nak Arab nak tu. Baru betul. Sekarang dah ada. Dia tak reti bahasa Arab. Dia baca kod Melayu, saya dah pandai Quran. Senang. Bapak dia. Kan? Susah lah, salah lah. Tak kena dengan kehendak Al-Quran itu sendiri. Bangla cakap Melayu. Banyak tak betul? Bara tak bara. Orang dah kesebar tu kan. Kincin bayar. Ada orang hantar gambar kan. Macam mana Bangla dia buka. Dia lah jaga tandas tu lah. Lepas tu dah. Kincin bayar. Kincin ara. Bara tara. Kita pun binatang. Apa kau cakap kan? Rupanya tara tu tak ada. Bara tu maksudnya berak tu maksud dia kan. Kincin tu kencing. Nak cerita Bangla cakap Melayu pun problem. Yang orang Melayu nak faham Quran dalam bahasa Melayu lagi masalah kan. Dia kena faham Quran dalam bahasa Arab itu sendiri. Kita ustaz pergi syarah balik kalimah-kalimah supaya kita boleh faham apa kandungan dalam Al-Quran. Tu tujuan. Dah sekarang ni dah ada orang teri-teri ni. Kita payah ni, kita terus pada terjemahan Quran. Keluarlah hukum pelik-pelik, antaranya orang perempuan tak wajib pakai tudung sebenarnya. Kok mana pula kita buat pening. Kenapa perempuan tak wajib pakai tudung? Kata wajib apa pakai tudung? Yang Quran sebut tu budaya je. Senang dia buat itu semua budaya. Boleh ke memat tu lah. Pening sungguh kan. Dia kata itu budaya. Dan ada lagi, kenapa orang perempuan bila beruduk kena sapu kepala? Bila sapu kepala bermaksud orang perempuan tak payah pakai tudung. Bila kotor sapu kepala, betul lah tu. Macam orang lelaki. Jadi kalau sekiranya orang perempuan ni wajib pakai tudung, mestilah tak ada sapu kepala. Boleh ke dia? Kita pun kok mana pula mamai ni bahas kan. Dia ada ni, dia bahas tak tahu, tak masuk lain ni kan. Dia adalah. Ni masalah manusia-manusia yang dia tak faham pun bahasa Arab, dia tak faham bahasa Quran, tapi dia rembat dak tafsir Al-Quran. Itu masalah.
Tafsir tak apa, Anang tak ada masalah kau nak tafsir. Tapi tak payahlah buang yang hadis Nabi tu. Kena pakai lah hadis Nabi tu. Nak tafsir yang sebenar kena tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susahlah, perasaan pandai ni susah juga. Orang pandai ni bagus, tapi yang tak bagus perasaan pandai. Dia kena beza antara orang pandai dengan perasaan pandai. Dua benda berbeza tu. Kalau orang tu dia pandai, itu alhamdulillah. Kalau kita bodoh, kita berusaha lagi pandai. Cukup cantik. Sikap dia belajar lah. Dia baca buku, dia belajar kan. Tapi ada satu lagi, dia perasaan pandai. Alamak, itu masalah. Dia tak pandai tu. Aku rasa aku pandai dah. Ini problem. Dia masalah yang kita jumpa ni adalah orang yang perasan pandai. Itu masalah dalam dunia pada hari ni. Masalah. Orang mengaji puluh-puluh tahun pun banyak tak reti lagi. Dia tu mengaji 3-4 hari baca kau bahasa Melayu rasa pandai dah. Susah lah. Susah kan ada manusia sebegitu . Wallahiyadzubillah. Popok mengarut tu pergi mampus ke dia lah. Kita jangan buat macam tu insyaAllah. Okey, hukum akikah . Hukum al-akikah hukumnya adalah sunnah muakkad. Akikah ni bukan wajib . Nak buat, buat. Tak nak buat, sudah. Kalau ada orang tak buat, tak payah nak marah ke dia. Ni orang pun satu problem juga . Kalau dia tak buat satu benda yang tak serupa dengan dia, dia mula nak marah. Tu tak apa lagi. Dia pergi tanya hukum kat kita. Kita bagi jawapan. Dia tak setuju, dia marah kat kita. Dah kalau tak setuju, apa tanya aku? Ada juga orang macam tu. Ada. Ustaz, sebenarnya orang kafir masak ni halal ke haram? Boleh tak kita makan masakan tu? Tanya aku, kata boleh lah. Anak kata, anak punya pandangan boleh. Sebab apa? Sebab banyak hadis yang membuktikan Nabi dihadiahkan makanan oleh orang bukan Islam. Dan Nabi Muhammad makan, tak cakap panjang pun. Tak boleh ustaz, kedai Cina ni kita jangan masuk. Haram, pada saya lah. Aku tanya aku apa? Nyusah aku. Ni ada perangai tu macam tu. Kalau cerita ni real tau ni. Tak bukan yang mana pun ni. Kelana Jaya ni. Kat Kelana Jaya ni, dia mari jumpa Pak Haji nak tengok Pak Haji ni. Anak hati kecil cakap. Pak Haji ni tanya aku buat apa? Nyusahkan aku boleh kan? Tanya aku, aku bagi jawapan jujur. Tiba-tiba dia tak setuju. Tak setuju Pak Haji punya pasal. Bukan masalah hukum. Tu dua tajuk berbeza tu. Ada perangai macam tu kan? Susah. Sunnah muakkad. Nak buat, buat. Tak nak buat, sunnah. Kalau ada orang tak buat, kita tak payah marah ke dia. Daripada kita nak marah ke dia tak buat tu, baik kita sponsor untuk akikah untuk anak dia. Lagi dapat kat pahala kan. Senang insyaAllah. Wali yang menjaga bayi itu dituntut melakukannya lah. Wali. Bila sebut wali ni, bukan mak bapak je lah. Dia wali ni umum . Bila sebut wali ni, atuk pun termasuk. Nenek pun termasuk. Mak pun termasuk. Bapak termasuk kan. Yang makna wali ni, bahasa Melayu panggil penjaga. Kita hantar anak kita pergi sekolah, anak kita tu akan diberi buku kan. Kita pun tengok ibu bapa, lepas tu penjaga, pasal tak? Penjaga tu bahasa Arab maknanya wali. Dalam sebutan Arab, wali . Jadi penjaga. Atuk nak akikahkan untuk cucu boleh. Bapak lagi-lagi lah kan. Mak ke, nenek ke, boleh, tak ada masalah apa pun. Bahkan tak, kita tak buat tau. Bukan untuk anak kita, kita buat untuk anak orang pun boleh. Rasa duit terlebih. Contohlah anak, kita ada jiran sebelah dapat anak. Kita kata kau tak payah sembelih akikah tau ni, aku sponsor. Wah, bagus ni Pak Haji ni. Contohlah, ini terlebih baik. Terlebih baik ni bagus . Tapi jangan sampai orang pening kepala dah lah. Kan? Jadi ada terlebih baik apa orang pening kepala. Ni cuma ni pula mamat ni kan. Ada terlebih baik ni. Azan, dia azan tu baguslah. Azan sebelum subuh tu baguslah. Tapi dia pergi azan tu, dia punya meleret sebelum azan sebelum subuh tu mengalahkan azan subuh. Azan sebelum subuh dia kena pendek-pendek je, tak payah panjang. Yang nak panjang tu subuh, rembatlah panjang tu. Azan sebelum subuh tu macam kita azan Jumaat, azan pertama. Azan kedua tu, pasal nak? Dia tak adalah panjang sangat. Kenapa panjang sangat? Ni masalah lah, terlebih baik. Baik terlebih. Allah, menyusahkan orang pula jadi. Nampak? Ada separuh-separuh ni, tak tahulah kat sini, wallahualam. Sebelum subuh, pasang Quran, pasang keset tu kan. Anak kata tak bagus. Anak pesan lah, kalau kita buat, berhenti, jangan nak buat dah. Jangan nak buat dah, Tak bagus. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri, bila dia bangkit tahajud, lepas tahajud, Nabi tidur balik. Nabi SAW tu, dia bangkit tahajud tau. Memang Nabi tak pernah tinggal tahajud. Kita je terkejut hari-hari. Subuh terkejut kita. Hari terkejut situ kan. Kita Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia tetap malam bangkit tahajud. Tapi lepas bangkit Nabi tidur balik. Okey, cuba kita bayangkan orang nak ambil cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bangkit tahajud tidur balik. Yang kita pasang Quran, bukankah dah mengganggu pada mamak tu? Nampak? Sebab tu azan yang dibenarkan, azan sebelum subuh tu, azan pendek-pendek je. Jangan nak meleret-leret sebab jangan ganggu orang lain nak tidur. Nampak? Cara dia. Masa azan subuh tu rembatlah pemenyang macam mana pun.
panjang tu pun dia ada juga dia punya syarat-syarat dia, janganlah panjang sangat sampai satu tu rembat sampai 40 harakat. Panjang tu. Kan? Yang dia boleh sekat 14 harakat dia. Ingat eh, harakat eh, bukan rakaat. Jangan tersilap pula. Kan? Harakat eh. Jadi dia Allahu Akbar Allah yang Allah tu kita panjang tu. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah yang panjang tu, 14 harakat paling tinggi dia tu. Habis tinggi. Jangan rembat sampai 40 harakat. 40 harakat Syekh. Allah nak habis satu azan tu ada setengah jam kot. Kan? Cukup dia habis azan, member pun mati, sakit jantung, sesak nafas. Betullah kan? Ha, eh? Jadi adalah panjang tu pun dia ada batasan-batasan panjang ni. Ha, jadi masa kita azan sebelum subuh tu ada batasan kita kena jaga. Sebab baik memang bagus, tapi jangan terlebih baik sampai menyusahkan orang. Ha, ni masalah je baik sampai menyusahkan orang. Kita pun pening kepala orang macam ni kan. Ha, ni ingat insyaAllah begitu. Ada kan kita mari solat Jumaat kadang-kadang bila kita duduk tahiyat awal tu, duduk tahiyat akhir tu dah nampak sempit, janganlah rebahkan punggung. Kenapa rebah ni? Tak boleh ustaz, sunnah. Kenapa main buah sunnah? Yang memak mamak sebelah terkepit ni pula. Ini kira buah sunnah apa menyusahkan orang lain. Ha, masalah lah. Ni sunnah ni menyusahkan orang. Nabi Muhammad SAW memanglah dia adalah hadis-hadis cerita Nabi Muhammad buat macam tu tu kan. Betul. Tapi dalam masa sama Nabi tak menyusahkan orang. Kita ni nak amal sunnah sampai menyusahkan orang. Kalau amal sunnah kau seorang-seorang susah, aku pergi mampu dengan kau tu. Ini pasal lah kau nak buat macam ni kan. Ha, tapi jangan sampai menyusahkan orang lain. Ha? Ingat insyaAllah begitu. Senang. Hmm, tak ada masalah apa pun. Tapi yang jadi masalah ni kita eh, kita masalah. Okey, dalil sunatnya ialah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan akikah, begitu juga para sahabat. Dari Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu an katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al ulami aqiqatuh fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Maksud masuk hadis Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama bayi itu akikahnya. Dapat anak, sembelih akikah. Benda ni dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Jadi, ada seorang sahabat ni nama Salman Ad-Dabbi ni, dia bagi tahu Nabi SAW sebut, bila dapat anak, sembelih. Ha, akikah. Eh? Bukan sembelih anak tu, sembelih akikah tu. Sembelih anak pula jadi masalah pula kan. Ha, sembelih akikah tu. Maka tumpahkanlah darah untuknya. Ni, darah binatang tu kita tumpahkan untuk anak kita tadi kan. Dan tanggalkan daripadanya perkara yang menyakitkan, iaitu kekotoran dan najis. Barang kekotoran yang ada pada anak kita ya, bila dia keluar tu kan ada nak darah-darah lah, air ketuban lah apa tu kan. Ha, cuci, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, tu pesanan Nabi. Taib. Ulama tidak menyatakan akikah itu wajib kerana ia merupakan penumpahan darah tanpa sebab kesalahan, juga bukan kerana nazar, maka ia tidak wajib sebagaimana korban eh? Ha, jadi hukum ulama tak ada pun mengatakan akikah itu wajib, tak ada. Ulama semua mengatakan akikah ni hukumnya adalah sunat muakkad sahaja eh. Tapi kalau nazar tu cerita lain lah. Nazar patut lain pula lah. Kita dah bincang sebelum ni tajuk nazar kan. Bila bernazar, benda yang sunat tu dah menjadi wajib. Dia ni bernazar nak dapat anak. Ayolah, tua-tua Kediri tak dapat anak. Ada. Kadang-kadang dia dah kahwin 20 tahun tak dapat anak. Masuk 30 tahun dah harap. Eh, kalau harap lah dapat anak kan. Ah, last sekali dia pun bernazar lah. Kalau tahun ni lah dapat anak sungguh lah. Harap-harap aku ni. Kalau dapat anak sungguh lah, aku ni bernazar. Contoh nak aku nak sembelih akikah. Dia pergi sebut. Asal sembelih akikah tu sunat. Tapi bila sebut nazar, sembelih akikah itu sudah menjadi wajib. Eh? Ha, begitu hukum ni insyaAllah. Tak. Hmm. Supalah akikah, perban, korban tu sunat tapi boleh bertukar jadi wajib bila dinazarkan eh, hukum. Dalil lain yang menunjukkan ia tidak wajib ialah hadis Abu Daud yang terdahulu, man wulida lahu mauludun fa ahabba an yunsuka anhu falyansuk. Maksudnya barang siapa yang dikurniakan anak lalu dia suka untuk melakukan ibadat kerananya, maka lakukan ibadat itu. Dia ni boleh ishkaku ni lah. Kalau dapat anak ni sembelih korban atas, aku nak buat lah sebagai contoh. Bukan satu tekanan daripada syariat. Ha, disebabkan Nabi Muhammad nyatakan nak buat, buat tak nak buat sudah. Gambaran hukumnya adalah sunat bukan wajib. Eh? Ha, tu hadis Nabi SAW. Type. Okay, yang keseluruhnya persoalan dia. Bila kita nak akikah ni? Beranak-beranak terus sembelih akikah ke? Eh, mana tahu dia punya over hari tu. Beranak hari tu juga sembelih akikah. Contoh. Eh? Ha, contoh lah kalau ada orang macam tu. Macam mana? Dia kata bermula waktu dia haruskan menyembelih akikah dengan keluarnya semua tubuh bayi dari dalam perut ibunya. Ni. Keluar tu. Poh, habis tokoh keluar. Keluar habis tu.
kaki kepala habis keluar, ah baru disunatkan kita semulih akikah. Baru keluar sikit kepala semulih dah. Tak jadi. Contoh ni over sangat ni. Contohlah ni mamat over mana tak tahu ni. Member budak tu keluar kepala baru. Baru main kepala dia pun semulih dah korban. Wah semulih akikah kan. Ah yang tu tak jadi akikah. Yang tu tak jadi akikah. Ada ke orang gila macam ni? Soalan eh. Orang gila macam ni tak ada eh. Tak ada. Gila paling Quran ada. Cerita dekat limbungan Besut Terengganu kan. Ada orang untuk cerita Quran yang kontak lah zaman. Dia punya orang gila kerja macam tu. Nasib baik orang gila. Orang gila ni tak payah ambil salah lah sebab dia gila. Orang gila ni orang tak pernah ambil silap eh. Ha, begitu. Orang gila semayang pun tak wajib. Dan kalau dia tak semayang, kita tak payah marah. Tapi kalau orang gila marah orang yang sihat tak semayang, yang tu betul. Sebab ada orang gila dia marah orang yang sihat ni tak semayang. Jadi sedar dirilah wahai orang yang sihat. Ada orang hantar video kan dekat dalam WhatsApp, mana nak tergelak. Beruk masuk pinggan. Beruk masuk pinggan. Tengok tu anda kata bagus lah ni kan. Sebab ada manusia malah masuk pinggan. Jadi baik beruk tu pada orang. Kan ada eh. Dia ada. Jadi adalah kena orang gila. Tapi dia tengok orang tak semayang, dia pergi marah orang tak semayang. Wah hebat. Jadi orang yang sihat itu sewajarnya malu dengan si gila itu. Sebab apa? Orang tak semayang tu lagi gila pada si gila. Kan? Jadi orang gila dia tak semayang, dia punya pasal, pergi mampus dekat dia. Tapi kita ni kalau disuruh oleh orang gila, sewajarnya kita malu dengan si gila itu. Gitu. Allah, ada kes dekat Taman Melayu Sungai Buloh. Anak dia ni, bapak ni ada anak lah. Bapak meninggal. Bila bapak meninggal, anak ni pergi jumpa Pak Imam, pergi bisik, "Mam, saya wakilkan pada Pak Imam semayang jenazah untuk bapak saya." Dia wakil tu, dia tu keluar, duduk kat luar. Tak semayang, duduk kat luar. Jadi, habis semayang, Pak Imam tengok ni, faham budak ni tak semayang, duduk kat luar. Tak apa lagi, sawokok pula tu, tak tahan tu. Duduk tunggu nak habis semayang Jumaat, semayang jenazah ni, kan? Pak Imam tu pergi tanya, "Kenapa tak semayang jenazah?" Dia kata, "Tak boleh, Mam. Seluar kotor, kena tanah." Dia kata, "Pak Imam." Pak Imam kata, "Tanah tu kencing ke?" Tanya pula. Dia kata, "Tak." Jadi kena tanah semayang sah. Jadi kenapa tak semayang? Kalau kencing cerita lain. Ke datang bulan? Pak Imam pun jahatnya soalan. Yang kawan tu kumat kamek nak menjawab. Allah itu nak kena kawan tu pula kan. Dia ada. Kadang-kadang macam tu kan. Dia pergi, dia bagi wakil kepada Pak Imam tu semayang jenazah untuk bapak. Dia sendiri tak semayang. Masalah besar tu kan. Dia ada manusia yang sebegitu eh. Ada. Macam-macam. Ada satu kes baru ni dekat Frim apa ni tu, lautan tu kan. Adalah seorang hamba Allah ni, kawan-kawan kita telefon. Ni tu ustaz, nak tanya soalan boleh? Sebenarnya orang perempuan terima wakil wali untuk menikahkan anak perempuan, boleh ke tidak? Anak kata peliknya soalan. Ni orang perempuan ni, bapak perempuan tu memberi wali kepada wakil kepada perempuan tu untuk menikahkan anak perempuan dia. Anak kata bapak tu ada. Sihat. Dah buat pun tak menikah kan? Tahu dia kata sakit, tak larat. Anak kata tak larat pun boleh nikah pun masalah. Atas terbaring, atas katil tu, "Aku nikahkan anak aku ni kepada kamu fulan bin fulan dengan mas kamu bla bla bla." Apa masalah? Tahu, nampak je susah. "Jadi ustaz datang sini lah." Anak kata, "Ti, sebuah nak menyusahkan aku semua ni. Ni semua nak menyusahkan aku semua ni." Anak pukul 5. Katanya jadual perkahwinan tu pukul 3. Nak kahwin pukul 3, nak kahwin sampai pukul 5 pun telefon anak. Dia rupanya bergaduh. Ceritanya budak Malaysia ni, gengi mamak ni, dia nak kahwin dengan lelaki Pakistan. Jadi Pakistan ni mazhab Hanafi. Tu kena faham tak? Orang Pakistan ni selalu bermazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, wali tu perempuan tu, bukan si bapak tu. Bapak tu kesempurnaan bagi wali eh. Ini di dalam mazhab Hanafi. Jumhur semua ulama kecuali mazhab Hanafi, wali tu bapak. Semua termasuk mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi kalau ada orang perempuan, kita nak ikut mazhab Hanafi sekalipun, perempuan tu dia nak mewakilkan untuk orang nikahkan dia itu pun, dia kena wakil pada si lelaki pun, dia boleh wakil pada perempuan. Faham tak? Cerita dia, dia boleh keliru macam mana tak tahu. Yang perempuan, yang apa si bapak tu ada, nak ikut style Syafi'i ni. Tapi bapak tu nak walikan, nak wakilkan kepada si kawan dia perempuan untuk nikahkan anak perempuan dia. Anak kata ni pening ni. Dah sekali anak pergi, anak kata, "Tak boleh Pak Haji. Tak boleh. Anak kata, "Macam ni lah, Pak Haji nikah kan?" Anak cakap, Pak Haji tu diam, tengok anak pakai songkok tinggi dia, tengok anak kan. Anak pun tengok, Pak Haji ni geng mana ni. Kan? Cara songkok tinggi tu kan. Mana tahu geng songkok tinggi ni perkasa, mana tahu kan. Mana tahu. Jadi cara dia jeling kanak tu, anak pun
macam mana anda tengok jeling, cara tengok anda, anda pula jadi gerun. Takut-takut dia maki aku hari ni, mampus aku hari ni kan. Anda kata macam ni lah Pak Haji, Pak Haji nikahkan. Dia dia duduk kursi elok, boleh berjalan elok. Lepas tu, salah ustaz, saya ni dah lama sakit ustaz. Dulu gemuk, sekarang dah kurus. Anda kata, tak ada, nak nikahkan ni, tak sampai 5 minit dia. Saya ajarlah perkataan tu. Dia pun jam. Jadi ustaz, ustaz tolong nikahkan anak saya. Suruh aku nak nikahkan. Nak kata tak apalah, biar aku nikahkanlah. Nampak macam susah sangat. Aku nikahkanlah budak Pakistan tu dengan anak Pak Haji tadi. Lepas tu nak kata ni macam mana ni? Saya nikahkan ni, saya bukan jawatan agama Islam. Saya boleh nikahlah sebagai terima wakil lah kan. Terima wakil je lah, tapi kena buat surat ni, kena tu. Dia kata tak, memang kami tak nak daftar sebab nak pergi daftar kat Pakistan. Sebab budak perempuan ni memang nak duduk kat Pakistan. Nak kata, no comment. No comment kan. Cerita dia nak kata menyusah betul. Ada juga geng-geng tak bersihat ni, dia nak bagi kepada perempuan untuk jadi wali. Gila. Nak kata gila mana boleh. Aduh, pening sungguh Malaysia, masyarakat pada hari ni kan. Dia dah ada. Apa dia? Bahasa Inggeris. Hari tu aku nikahkanlah bahasa Inggeris. Ana sejarah hidup ana, ana nikahkan orang bahasa Inggeris. Aku punya bahasa Inggeris taulah spoil. Kan? Ana punya bahasa Inggeris spoil banyaklah. Ana apa kata, ana tulislah bahasa Melayu, terjemahkanlah bahasa Inggeris. Aku baca bahasa Inggeris tu lah. Nasib baiklah itu kan. Tidak hari tu enggak nikah kau orang bahasa Hindustan. Kan? Cerita dia adalah ada kes benda-benda macam ni. Aduh, susah tu masyarakat. Okey, tap sini balik. Pak nikah pula begini. Bermula waktu diharuskan menyembelih akikah dengan keluarnya semua tubuh bayi dari badan perut ibunya. Bila keluar semua, baru kita boleh sembelih akikah. Barulah akikah tu jadi ya kalau kita sembelih. Tap. Kalau ia disembelih sebelum sempurna keluarnya bayi, maka ia tidak dianggap akikah. Ia dianggap daging biasa dan tidak mendapat hukum sunat akikah. Keluar sikit bapak lah baru keluar. Ataupun setengah badan baru keluar tu kan. Kita dah sembelih. Bapak ni punya over sembelih akikah siap dah kat luar kan. Yang tu tak jadi akikah. Yang tu jadi sembelihan biasa saja. Kalau makan daging tu, makan sembelih biasa lah. Jadi tak seperti mana makan akikah. Hukum dia kena complete keluar bayi tu. Gitu. Waktu sunatnya. Yang kita sebut tadi dibolehkan. Tapi ada satu lagi. Waktu yang afdal. Waktu yang afdal, waktu yang sunat tu bila? Waktu sunatnya berterusan sehingga baliknya bayi itu. Setelah balik, bapanya tidak lagi dituntut melakukannya, dan lebih baik dia melakukan untuk dirinya sendiri sebagai memenuhi perkara yang telah tertinggal. Okay, type. Jadi bayi ni, kalau dia lahir, kita dah boleh sembelih akikah untuk budak ni. Okey, sampai bila dia punya limit last sekali yang kita boleh sembelih akikah untuk anak kita? Iaitu selama mana budak tu belum baligh. Bila budak tu dah baligh, tanggungjawab akikah itu bukan pada bapak lagi, tapi telah berada pada budak tu sendiri. Faham tak? Jadi, bolehlah seseorang tu nak akikah untuk diri dia, tak salah pun. Kita ni contoh, duk telefon mak kita tu. Mak kita umur 80 sebab kita 40. Contohlah kan. Tanya mak ni tu, saya dulu masa kecil-kecil, mak ada tak sembelih akikah untuk saya? Mak ni tu mana? Aku rasa tak pernah kot. Tak apalah mak, terima kasih. Tak telefon. Seminggu kemudian telefon mak. Mak, jemput dah datang KL ni. Ada apa? Buat akikah. Aku boleh cucu ke? Tak. Sembelih akikah untuk saya sendiri. Mak dia, wah hebat. Boleh. Tak salah apa pun. Boleh akikah untuk diri sendiri. Bila dia dah balik begitu. Kalau belum balik, tanggungjawab itu terletak kepada wali tadi, kepada penjaga tadi, sama ada bapak ke, mak ke, atuk ke, terpulang lah. Hukumnya begitu. Type. Namun sunat yang dituntut ialah melakukan akikah pada hari ketujuh daripada kelahiran bayi. Itu yang paling cantik. Paling cantik sembelih akikah ni pada hari ketujuh. Hari ketujuh tu, tengah-tengah tu, apa tujuan tujuh hari tu? Supaya kita boleh berbincang. Sebab hari ketujuh tu cukur, satu. Yang kedua, tahnik. Orang Melayu kita panggil buluh mulut tu kan. Yang ketiga, bubuh nama. Nama tu bubuh tu hari ketujuh. Supaya sempat fikir. Jangan pakai rembat je bubuh nama anak kan. Jangan. Sekarang ni orang cerdik banyak dah. Orang dulu mungkin pelik-pelik bubuh nama anak kan. Tapi zaman sekarang orang dah cerdik. Bubuh nama, bagus-bagus. Tanyalah sepatah ustaz. Kan, kalau ustaz tu jawab, jawablah. Kalau ustaz tak jawab, tanya ustaz kedua pula, ustaz ketiga. Ustaz mengajar kat surau ni bukan seorang, bukan Wan Ji seorang mengajar. Ramai lagu ustaz lain mengajar kan. Dah tanya ustaz-ustaz yang lain. Tanya, ni ustaz mana ni okey tak? Ustaz kata tak okey, cari nama lain. Ustaz tolong cadangkan, dia bubuh nama dia. Spoil banyak. Spoil banyak lah kan. Spoil banyak. Jadi, bubuh nama yang elok lah. Bubuh nama yang elok. Jangan bubuh nama yang tak bagus. Jangan. Dia nama ni ada yang baik, ada yang tak baik.
Kadang-kadang dilihat baik tapi tak baik. Ada tak? Nama yang baik ni nama para nabi. Muhammad, Ahmad, Yasin. Yasin tu salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Nama Yusuf, Isa, bla bla, bohorilah. Tak ada masalah apa pun. Makruh bubuh nama anak, nama malaikat makruh. Jibril, Israfil, kan? Apa lagi? Muka nakir, lagi berat. Muka nakir kan. Jadi makruh bubuh nama malaikat. Dan haram bubuh nama musuh-musuh Allah, tak boleh. Kita bubuh nama apa anak? Fir'aun. Hebat. Nama apa anak ni? Fir'aun. Kita betul-betul. Macam mana kau bubuh nama anak macam ni kan? Dia tak boleh tu, haram. Bubuh nama anak Namrud, tak boleh. Semua musuh Allah SWT. Abu Jahal, itu lagi pening lah. Tak boleh, semua tak boleh. Nama-nama musuh Allah SWT. Ada satu lagi nama tu, ini Imam Ibn Qayyim ada kupas. Imam Ibn Qayyim dalam Tarbiyatul Aulad, dia sebut, nama tu dia elok pada sekali kita dengar, tapi dalam beberapa part dia tak awal elok. Contoh, minta maaf lah kalau ada orang nama tu, ada orang nama Nikmat, ada orang nama Rahmat, dia tak cantik. Bukan haram, kurang digalakkan. Kenapa? Contoh, kalau orang tu nama Rahmat, kita pergi rumah dia, tanya, Rahmat, Rahmat ada rumah? Rahmat tak ada rumah. Maksudnya rumah dia tak turun Rahmat. Dia tak cantik tau. Imam Ibn Qayyim dia tidak menggalakkan bubuh nama sebegitu. Nampak tak? Bubuh nama. Dan nama tu biar ada makna lah. Jangan nama tak ada makna. Dia Ana tak tahulah ada orang seorang hantar mesej kan. Ana tak tahu apa yang dia syok sangat dengan Ana. Dia nak bubuh nama anak dia wanji. Ana tu telefon, jangan. Jangan, dia kata. Sebab apa? Sebab aku sampai hari ni tak boleh bagi jawapan. Orang tanya Ana, nama apa? Nama wanji ni maknanya apa Ustaz? Sampai hari ni Ana tak boleh bagi jawapan. Kalau bubuh nama anak awak, nanti anak awak pula tak ada jawapan. Jangan bubuh, dia kata. Awak lagi jangan bubuh. Bubuh nama banyak lagi, nama baik-baik. Bubuh nama lain. Untuk kagum sangat Ustaz tu bubuh nama Azhar Idrus. Cun kan apa? Azhar Idrus kan? Apa nama je kan? Azhar Idrus ke? Boh lah nama yang Ustaz-Ustaz yang kita kenal tu kan? Ustaz Zahazan ke? Cuma ada orang nak kata dia kapin, satu part lain pula lah. Ada ni, Syekh masalah besar tau Malaysia kan. Ada seorang lah, tak sebutlah nama. Dia anti Ustaz Zahazan, tak tahu sebab apalah. Dia pergi kata, Ustaz Zahazan kapin ke tau? Gila betul, bapak. Ana tension tau. Ana baca statement, dia kata, kau ni gila ke apa? Kata orang kapin. Ustaz Zahazan, orang alim tau. Bukan sekadar Ustaz lah. Ustaz Dr. Zahazan, dia dah ada PhD. Alim, midang Quran, hadis, dia mengajar dalam radio Quran tu, tafsir, macam mana tafsir dia orang mari kan, dalam radio dia mengajar tu kan. Imam tu kata, imam tu kata, imam ni, dia punya ronjakan A. Anak murid dia beribu-ribu, anak murid dia. Sebab, anak mengajar macam ni pun kadang-kadang, ada anak murid, anak tak kenal. Nak mengajar macam ni lah, main surah masjid ni, kadang-kadang pergi orang tegur, dia senyum kat jauh. Kita apa hal, mamak ni senyum aku, kita tak kenal kan. Pergi dekat, takkan ustaz tak kenal anak. Ana kata, haa juga. Ana pun tak tahu. Kenapa Ana tak kenal entah? Entah nama apa kat mana kita jumpa? Ada Syekh. Ramai. Jadi, Ana macam ni yang tak apa ramai ni. Bukan dia jumpa orang tersenyum-senyum. Pun kita tak kenal anak murid. Cuba bayangkan Ustaz Zahazan mengajar lah radio. Anak murid dia beribu-ribu tau. Dia dengar mengaji melalui radio. Tiba-tiba ada seorang yang kata, Ustaz Zahazan kapir. Kalau Ustaz Zahazan kapir, anak murid je dia pun. Ambil lah itu kan. Tapi ada ni dia, tak apa sihat lah. Ada masalah kasih sayang sikit lah. Dia ada masalah kasih sayang, dia habis nak kapir korang. Problem besar tu. Problem besar ada. Dia ada macam tu. Ada . Wallahiyadzubillah. Minta berlindung dengan Allah SWT. Dia budaya kapir ni, dia datang daripada Lubnan. Dia ada seorang lah ulama dia kat sana. Abdullah Hariri nama tok guru dia. Dia ni belajar sifat 20. Baguslah belajar sifat 20. Jangan kita larang pula orang mengaji sifat 20 tu kan. Baguslah mengaji sifat 20. Tapi janganlah sampai radikal sangat. Yang tak belajar sifat 20, maka dituduh macam-macam. Dia tuduh macam-macam bila orang tak belajar sifat 20. Nak kenal Allah ni, macam-macam cara. Ibrahim AS nak kenal Allah, tak belajar sifat 20 pun. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ibrahim kenal Allah dengan tengok matahari, tengok bulan. Betul tak? Quran cerita. Dia dah bertauhidkan Allah. Nak dapat confirm tu macam mana? Dia tengok matahari. Yang ni Tuhan kot. Dia macam sindir orang lah. Tuhan ni kot. Tuhan apa tiba-tiba tenggelam? Nampak cara dia sindir tu kan? Maksud dia boleh mengenal Allah melalui tengok alam. Zaman Nabi SAW ada seorang badui. Nabi pergi tanya, Aina Allah? Allah kat mana? Dia tunjuk kat atas. Okay fine. Okay lah ni. Standard badui. Standard badui dia tunjuk lah Allah lah. Okay, faham. Dia bukan cerita Allah Ta'ala duduk atas ke bawah tu, bukan. Point dia, bila tunjuk macam tu, dia telah meyakini bahawasanya Allah Ta'ala tu ada. Tu point dia. Sebab dalam Quran, kita cari kalimah Allah Ta'ala ni wujud, tak ada dalam Quran.
Tapi dalam Quran Allah Taala sebut qul huwallahu ahad, Allah Taala tu usa. Bila sebut usa, automatiklah ada. Betul tak? Tak payahlah sebut kalau Allah Taala tu usa. Allah Taala tu ada. Kau tak sebut Allah Taala tu ada sebab bila kau sebut usa, automatiklah ada. Mana mungkin adanya, mana mungkin usa kalau tidak bermula dengan tiada? Macam mana? Faham tak ni? Ni falsafah ni, pusing-pusing cakap kan? Nah, jadi serupa juga bila Nabi SAW tanya seorang badui, Aina Allah? Memang tunjuk ke atas. Faham? Nabi kata, untuk engkau, standard badui, fine. Nah, orang asli lah, standard orang asli. Okey, okey. Ini kira dah berakidah. Tapi orang cerdik, dia lain tau. Orang cerdik dia fikir tau, tengok pokok. Ish, Tuhan ni macam mana? Gagak. Mula dia fikir, apakah pokok ini Tuhan? Mampus. Kan? Jadi susah. Makanya orang pun ajarlah beberapa ilmu-ilmu untuk membezakan di antara Allah dengan makhluk. Antaranya belajar sifat 20. Faham tak? Itu timbul sifat 20. Sifat 20 sebenarnya bukan sifat 20, sifat 13. Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari yang dikatakan mengasaskan mazhab Asy'ariyah itu, dia buat sifat 13. Datang ulama kemudian namanya Abu Mansur Al-Maturidi. Dia bagi tambah lagi 7. Jadilah 20. Faham tak? Asal cerita je lah. Kalau cerita sejarah tu panjang pula cerita. Tapi era yang kemudian lepas pada tu, datang pula seorang ulama namanya Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni orang tak minat falsafah. Orang falsafah ni, ada orang minat falsafah, ada orang tak minat falsafah, ada orang yang rajin berfikir, ada orang malas fikir. Biasalah tu. Betul? Di kalangan kita ni ada rajin fikir, ada malas fikir. Ada yang ni fikir ni sampai habis dia nak fikir kan. Kenapa sungai ni jalan macam ni? Kenapa tak macam tu? Fikir boleh. Macam Newton punya teori gravity, duduk kat sandar bawah satu pokok, dah berehat, tiba-tiba apple jatuh ke bawah. Dia pun tanya, kenapa apple jatuh ke bawah? Kenapa tak naik ke atas? Pening. Mamat ni macam mana orang pasal apa? Mak fikir macam tu kan? Ni standard orang pasal apa? Rupa-rupa cara berfikir begitu ada berlaku di kalangan orang Islam. Berdebat sakan Imam Al-Ghazali bergaduh dengan Ibn Sina. Tajuk dia apa dia? Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala ni ada tak benda yang dia tak tahu? Gila punya soalan. Dia pergi debat, Allah Ta'ala ni tahu tau. Tapi ada tak tempat-tempat yang Allah Ta'ala tak tahu? Kita pun, wah hebat debat. Dia boleh pergi berdebat. Dia mari hujah Quran hadis, Quran hadis. Dia pergi berdebat pula. Sebenarnya, alam dengan Tuhan ni, mana satu yang kekal? Tuhan tu kekal. Alam ni kekal ke tidak? Wah, jam debat. Jam debat, Syekh. Imam Al-Ghazali kata, alam dengan Tuhan, Tuhan kekal. Alam tak kekal. Kata Ibn Sina kata, alam dengan Tuhan ni bersekali je. Wah, lagi penat. Oh, bersekali je. Dia pergi lawan pula Al-Ghazali. Ha, ni penat ni aku cerita falsafah ni. Harap jangan pening lah. Nabi Muhammad dah bahar benda-benda. Dia benda usah dia cerita kan. Geng-geng ni yang apa, Ibn Sina ni punya bujah. Lepas tu disambung oleh Ibn Rushdi. Dia kata apa? Kalau sekiranya tidak ada alam, semasa Tuhan, ketiadaan alam memerlukan pada alam yang kedua. Alam juga dah jadi dua alam. Anak kata, kum. Ni debat tau orang falsafah. Oh, kalau orang tak minat fikir, baca buku, ambil buku baling. Bodoh mengaji. Ha, ni orang malah fikir. Tapi kalau orang rajin fikir, dia baca lagi termenung. Fuh, bestnya, bestnya fikir. Ha, orang falsafah. Era Imam Abdul Hasan Syari ni, orang bergaduh falsafah. Allah Ta'ala dengan makhluk ni sama ke tidak? Soalan ni. Jawapannya tak sama. Sebab mukhalafatuhu ta'ala al-hawali. Itu orang ngaji sifat 20 lah. Tapi Quran kata, laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala tak suka dengan apa-apa pun. Tiba-tiba Al-Quran Allah Ta'ala kata Ar-Rahmanu alal arsyistawa, Tuhan atas arasy. Oh, aduh. Dia pergi debat. Kalau Tuhan duduk atas, jadi dah bertempat. Dah macam orang pula. Ha, ha, macam mana? Pergi debat. Bahaya. Oh, orang pasapah ni bahas cara dia. Orang yang malah fikir dia bahas cara dia. Orang malah fikir kata Allah Ta'ala punya pasal lah. Nak duduk kenapa punya pasal lah. Bahas lah. Yang penting dia tak suka dengan kita. Kalau dia duduk pun bukan macam kita. Ha, yang tu geng-geng malah fikir. Jadi yang kerja fikir ni pula, dia kata tak ada, Tuhan tak boleh duduk. Kalau duduk, mesti sama dengan orang. Makanya, macam mana dia kat atas tu? Dia tak duduk kat atas. Dia mana-mana lah. Mana-mana lah Allah Ta'ala. Ha? Lepas tu yang Allah Ta'ala Ar-Rahman Syistawa, dia bukan nak cerita dia duduk atas aras sungguh. Dia nak cerita tu bagaimana kasih sayangnya meliputi alam sampai ke aras tu. Ha. Orang bergaduh je. Dia tengok orang bergaduh kan. Lepas kita bekuk dahi tak faham. Ha, kan? Tak apa lagi, tahan lagi. Oh, yang tak setuju ni, ni kapir. Mampus. Mampus. Inilah berlaku tuduh-menuduh di antara orang tertentu terhadap Ustaz Zahazan. Relax lah, jangan nak bergaduh macam ni. Tak payah langsung gaduh. Dia gaduh pasal apa? Ayah Nabi SAW ni kapir ke tidak? Kalau kau kata ayah Nabi ni kapir, biarlah. Dia katalah,
Dalam Quran Allah Taala kata, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tak akan bagi azab kecuali kami datangkan rasul. Masa era Abu Abdullah tu, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lagi? Nabi tak ada lagi kan? Jadi Quran tu menyatakan tidak akan diazab. Okey, ayah Nabi itu tidak diazab berdasarkan ayat Quran tadi. Tapi kafir tak semestinya masuk neraka. Ada kafir masuk syurga. Bila kafir yang tak pernah dengar Islam, syurga neraka agak. Kafir ni tak pernah dengar Islam. Duh, orang asli duduk lautan. Contohlah, noh orang Red Indian. Internet-internet tak kenal, semua tak kenal. Kita ni tak pernah pergi cerita Islam dekat dia. Dia tu Islam ke tidak agak? Dia bukan Islam sebab tak mengucap syahadah, kan? Islam ni asyhadu alla ilaha asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Islam. Orang tak pernah dengar Islam, tiba-tiba dia mati, syurga neraka. Allah Taala kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum kecuali kami datangkan rasul. Dia kafir tapi tak masuk neraka. Faham tak? Yang masuk neraka ni kafir lawan. Ni Islam ni elok lawan. Ha, tu bawa masuk neraka semua tu. Tentang tak? Ha, sebab ada kafir yang tak masuk neraka. Ada. Kalau orang nak kata macam Ustaz Zazal punya ujah lah. Dia kata bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kafir. Betul lah kafir. Lepas tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah minta izin dengan Allah Taala nak istighfar untuk mak dia, tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ustaz Zazal kerana dia tu kafir. Jadi tak perlulah doa, tak bolehlah doa. Kalau kita nak jawab, kalau anak nak kata, memang doa awak apa? Memang confirm syurga dah. Mak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nak doa ni yang macam kita ni. Yang tak confirm lagi syurga ke tidak ni kan. Sebab apa kita kata mak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapak Nabi confirm syurga? Allah Taala dah kata, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulullah." Tu tajuk dia. Tak, dia tak berhati. Ayah Nabi Islam. Mak Nabi Islam. Kita pergi tanya balik soalan. Kalau Islam kena mengucap syahadah tak? Ha. Kalau tak mengucap syahadah Islam tak? Tak. Okey, ayah Nabi bila mengucap? Apa nak pula nak jawab? Betul tak? Ha, tajuk dia senang. Allah Taala nyata, Allah Taala bagi tahu, Allah Taala takkan azab kecuali datangnya rasul. Masalah kafir tak kafir tak payah bahas. Kalau kau bahas dia kafir ke tidak, bukanlah ada kesan pada kamu pun. Apa? Ingat kita kata ayah Nabi salam tu Islam, iman kita bertambah. Kita pergi kata orang yang duk bahas tentang ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, kita kafir tu, iman kita bertambah. Tak ada pun syekh. Buat pening kepala. Last sekali gaduh. Gaduh tak selesai masalah. Ha? Ni berlaku dalam masyarakat pada hari ni kan, gitu. Kenapa ni? Dah ramai orang pandai itu masalah ni. Baguslah orang pandai ramai-ramai ni bagus, tapi janganlah pandai sampai memening orang lain. Kan? Dia masalah ni dia pandai sampai orang pun jadi pening sebab dengan kepandaian dia. Ha, itu satu masalah juga begitu insya-Allah. Hai, anak dok bahan ni faham dok lah ni. Aku takut tak faham kan, sebab ini debat di kalangan orang-orang falsafah selalu ya, gitu insya-Allah. Baik. Habis tempat lain pula. Dalilnya hadis riwayat Abu Daud dan selainnya daripada Samurah radhiyallahu an, katanya Rasulullah bersabda, al-ghulamu murtahanan bi aqiqatih yuzbahu anhu yawm as-sabi' wa yusamma wa yahluqa wa yahlaqu ra'suhu. Bayi itu ditebus tergantung oleh akikahnya, disembelihkan ia pada hari ketujuh. Hari itu diberikan nama dan cukur kepalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bayi ni dia kalau tidak diakikahkan ni, pahala yang mak nak dapat tu ada problem sikit. Faham tak? Tergantung disebabkan tidak diakikah kepada anak dia, tidak dicukurkan kepala anak dia tadi, gitu. Jadi buatlah untuk nak dapatkan pahala bila kita dapat anak, gitu. Maksud ditebus oleh akikahnya ialah pembesarannya dalam keadaan baik dan penjagaannya sempurna, tergantung pada sembelihan untuknya. Bila sembelih, yang tergantung tu akan sampai dekat kita. Kalau kita tak sembelih akikah, tak sembelih, kita tak cukur kepala budak tadi tu, tergantung, tak sampai kepada kita sebagai bapa, gitu. Dinyatakan juga ia bermakna dia tidak boleh memberi syafaat kepada kedua ibu bapanya jika tidak disembelih akikah untuk ni. Lagi berat tafsiran yang kedua. Tafsiran kedua kata bukan sekadar tak dapat pahala, budak tu nak bagi syafaat pada bapa dia pun tak dapat. Wah, rugi banyak. Sebab itu kita dapat anak yang gugur pun sunat akikah. Dapat anak gugur kan? Ialah 2-3 bulan baru gugur keguguran, sebagai contoh kan. Bapa ni sunat juga buat akikah untuk anak yang telah keguguran juga. Kenapa? Harapannya budak ni boleh bagi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Itu tujuan dia begitu insya-Allah. Baik. Hikmah disyariatkan akikah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Sila. Hmm.
Macam mana kalau seorang suami tidak solat dan tidak pernah ajar tentang agama kepada keluarganya? Teruknya suami ni. Dia tak pernah ajar, dia sendiri tak solat dan dia tak pernah ajar tentang agama kepada keluarganya. Berdosalah suami macam ni eh. Dan satu kena solat lah eh. Tak sembahyang ni dosa besar. Walayadzubillah. Kok mana pun kita kena solat. Isteri yang sedar dia kena bagi tahu suami dia supaya suami dia sembahyang eh. Tu satu tanggungjawab. Dia di bawah kategori al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar eh. Suruh orang buat baik, hindarkan orang daripada melakukan kemungkaran eh. Tu hukum asal dia. Tak. Bila suami tu dia kena sembahyang satu, yang kedua dia ada isteri, dia ada anak perempuan, wajib dia kena ajar anak dia tentang sembahyang. Anak lelaki pun serupa lah. Tapi kalau anak perempuan dia kena lebih sikit, dia kena ajar tentang haid, nifas dan seumpama kan. Itu semua tanggungjawab kepada si si bapa. Kalau bapa tak tunaikan perbuatan tersebut, maka wajib bapa tu cari tok guru ajar anak bini dia. Kalau masjid surau dah mengajar, dia kena suruh anak dia pergi mengaji. Eh, biar reti sikit. Eh, aku nak ajar aku tak pandai. Kadang-kadang pandai dah, nak cerita pula tak pandai. Ada juga. Dia ada, dia mengaji pandai, dia faham. Ustaz mengajar, oh, dia kata jelas, jelas. Dia balik rumah, dia kata, bini tanya, macam mana bang? Oh, jelas, jelas. Yelah jelas tu apa? Jelas lah aku cakap ni. Dia boleh cerita yang jelas tu. Yang apa kandungan yang jelas tu, tak kerti nak cerita. Ada orang macam tu kan? Ada berlembab orang macam tu. Nah, orang macam ni dia kena, ha, kau pergi mengaji. Aku nak ngajar tak pandai kan? Ha, jadi, ada ruang lah. Jadi, bila isteri pula nak pergi belajar, dalam keadaan suami tak boleh ngajar, suami pula tak bagi. Ha, suami berdosa. Suami berdosa. Anak pula tak, anak tak nak nak tekan mesti isteri tu keluar daripada rumah pergi surau nak mengaji. Zaman sekarang dah moden, kadang-kadang kita boleh belajar melalui Facebook, kadang-kadang kita boleh telefon kan. Ah ha, yang tu pun dah memadai, tak payahlah bergaduh lagi bini. Sebab apa? Sebab suami tak bagi pergi surau nak dengar kuliah. Janganlah bergaduh. Pergi bergaduh, bercerai. Kenapa bercerai? Nak pergi kuliah pun tak bagi. Dah relax lah, boleh mengaji ikut handphone. Masalahnya kan, sekarang ni senang, orang nak belajar melalui WhatsApp pun ada dah kan. Orang buat mengaji melalui WhatsApp. Ustaz Masran mengajar sini. Ustaz Masran kenal? Ustaz Masran tak kenal? Ustaz Masran Nakib Usrohan mengajar bahasa Arab melalui WhatsApp. Anak kata hebat mengajar bahasa Arab melalui WhatsApp. Ramai pula orang puji, dia kata berkesan. Anak kata macam mana dia mengajar bahasa Arab ikut WhatsApp? Ada juga kan, zaman dah moden. Sekarang kita tak payah pening-pening, lagi senang sekarang ni buka YouTube type Azhar Idrus berlambak ceramah kan, dengar ceramah pun boleh, ketawa pun dapat. Alhamdulillah, dua-dua dapat kan. Ha, senang. Jadi tak payahlah kita nak berat-berat kan. Ha, jadi hukum asal sebagai suami, dia kena ajar isteri dia tentang agama, dia kena ajar anak-anak dia tentang agama. Kalau dia tak pandai, dia kena suruh anak bini dia pergi belajar eh. Ha, tu tanggungjawab pada si suami. Kalau suami tak buat, dia berdosa lah. Wal'iyadzu billah eh. Minta perlindungan dengan Allah SWT insyaAllah. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan lain? Sila. Oh, okey. Akikah ni, okey, macam ni ni. Poin dia, akikah ni dikias dengan korban. Itu poin asal eh. Jadi, ada orang dah sebut, tak boleh kias antara ibadat dan ibadat. La qiyasa fil ibadat. Dia ada satu kaedah. Tidak ada kias di dalam perkara ibadat. Jadi, bila tak boleh kias dalam perkara ibadat, makanya akikah tidak boleh dikiaskan dengan korban. Mengikut satu pendapat, agak radikal lah. Makanya tak timbul 8 bahagian apabila kita sembelih akikah, tak timbul. Jadi kalau sembelih lembu, lembu lah akikah, lembu tak ada bahagian-bahagian lah. Tetapi yang nak cerita pendapat yang masyhur Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, pendapat Imam Mazhab lah. Dari Imam Mazhab, dia tak rigid tau, dia tak keras dalam buat hukum. Makanya kalau kita nak kias dalam perkara yang ibadat sekalipun, maka ia dibenarkan. Makanya kita akan dapat lihat macam mana hukum akikah yang tak disebut dalam hadis tentang 8 bahagian, tapi dalam bab korban ada cerita pasal 8 bahagian, dikiaskan akikah tu dengan korban. Tu asal debat je lah. Isu ni adalah metodologi ataupun manhaj yang digunakan oleh ulama-ulama mazhab. Isu ni. Panjang cerita lah, kalau cerita ni cukup banyak lah. Macam Ana baru tulis 2-3 hari lepas. Pasal ni orang tanya soalan, boleh ke tidak kita nak baca Quran atas kubur? Itu soalannya lah. Bercurah atas kubur, sedekahkan pahala. Kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi SAW hanya sebut sedekah untuk orang mati dalam beberapa perkara sahaja. Antaranya sedekah infak. Yang keduanya sedekah bentuk puasa. Maksudnya kita puasakan untuk orang mati. Ada hadis Nabi SAW. Buat ibadat haji. Seorang lelaki pergi jumpa Nabi SAW. Seorang perempuan pergi jumpa Nabi SAW. Dia beritahu, mak aku, bapa aku ni ada ibadat haji dah tak tunai.
Dia dah mati, boleh tak aku buat haji untuk bapa aku sendiri? Nabi kata boleh, boleh, tak ada masalah apa pun. Tetapi dalam hadis, dalam Quran tak pernah sebut tentang baca Quran untuk si mati. Bacaan Quran disedekahkan pada si mati. Tapi bila kita buka kitab-kitab Imam Mazhab, antaranya adalah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ni salah seorang ulama di dalam mazhab Syafi'i. Dia mengatakan boleh kita membacakan Al-Quran dan menyedekahkan pahala itu kepada si mati. Sebab apa? Sebab dia kata kalau yang kita senaraikan tadi, istighfar boleh, puasa boleh, yang ibadat-ibadat ni boleh, takkan baca Quran tak boleh kot? Nampak? Itu dah kias. Tapi diguna juga oleh ulama-ulama di dalam mazhab-mazhab tertentu . Jadi serupa juga dalam isu akikah. Cari hadis sebut akikah tujuh bagian, tak jumpa. Tapi cari hadis yang cerita korban tujuh bagian, memang jumpa. Betul macam mana? Kita kias. Boleh ke tidak kias itu? Berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Tapi yang popularnya mengatakan boleh. Begitu. Tak apa, ini berat ni. Usul fiqh punya tajuk. Wallahu'alam, wallahu'alam. Okey, soalan lain, sila. Cukuplah, wallahu'alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutakabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan tayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fi dunia hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami di dunia baik, wa fil akhirat hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina azaban nar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.